Hah? Memang terbaik lah Pak Charles ini ya. Baru kali ini aku tengok bapak-bapak mengerti isi hati istrinya. Tengok ini. Selalu diposting dia foto istrinya sama anaknya di Facebook, di Instagram, di TikTok. Pokoknya isi story-nya anaknya sama istrinya lah terus. Padahal aku yang lebih cantik daripada istrinya ini. Tapi aku gak pernah di-story-kan. Hah? Gimana menurut Sian? Biasa aja. Biasa aja? Kayak gini kau bilang biasa aja. Wis, kalau sama aku udah mantap kali kayak gini, mantap kali. Kalau bisa, kayak Pak Charles ini lah maunya suamiku. Ya udah buat Pak Charles aja suamimu. Is kan, langsung sensi. Harusnya kau tiru dia. Jangan langsung kayak gitu omonganmu. Jadi maumu kayak mana? Ya story-story-kan lah aku. Gua aja pun. Ah, udah. Apa cuma gitu aja? Harusnya ngomong lah, bilang ini istriku yang cantik nih, anti-anti yang cantik. Gitu lah. Ini dia istriku yang cantik, anti-antinya pun cantik. Ajan lah, ajan kayak gitu. Gimana ya? Tadi gitu kok bilang. Gimana ya? Tadi itu pura-pura lu, pura-pura settingan, paham ya kau? Pulang lagi ya. Ini dia istriku yang cantik, anting-antingnya bagus. Pura-pura dia ini, katanya pura-pura. Ya kan, pura-pura. Lanjutnya story-nya ini. Ini dia ditendangnya kursi ini. Dia langsung pergi, tersipu malu. Udah ya, Sian. Udah kemasukan story-ku ya, Sian. Berbapak si Yesli namanya. Apalah kita ya nak? Udah lama kita di luar. Si Yesli namanya, berbapak si Yesli namanya. Balik-balik lah kita ya nak? Cepat! Berbapak silam dulu kau boleh-boleh ya, Bur. Bapak dulu di situ lah dulu ya. Kok kau tinggalkan si Yesli sendiri di situ, Sian? Kau enak ya, main handphone? Sendiri kau dibawa bapak di sini, Yesli? Memang kau ya, HP-mu itu aja kau tengok-tengok terus ya. Dibawa ke jalan-jalan. Dibawa ke main ayunan. Ini handphone aja terus kau mainkan. Tengok yang itu, Yesli, bapak itu. Lebih sayang dia sama HP yang dia lepas sama